Oke, guys, masih channel Warna Panda, guys. Nah, di depan kali ini ada sabun Harmony ya, merek Harmony, guys. Bukan lagi Endorse, guys. Ini cuma ngasih tahu aja kalau sabun ini sangat wangi banget, guys. Ini rasa mangga, guys ya. Tapi bukan untuk dimakan, guys. Ini kita akan bikin ide kreatif ya, cara bijak kalian dalam mempunyai sabun. Kalian bisa jadi ini ide kreatif, guys. Kalian jangan kreatif di kamar mandi aja, guys. Kalian harus kreatif di luar ruangan, guys. Wow. Nah, langkah pertama kita bikin ide kreatif ini dengan cara kalian iris tipis kayak gini pakai cutter ini, guys ya. Bisa cutter yang baru atau yang buladi kayak gini, guys, atau yang buluk, guys. Ini cutter saya udah buluk banget nih, guys ya. Udah hitam. Nah, kalian iris tipis kayak gini ya. Kalian setelah kalian iris, ini akan jadi hal spektakuler di hidup kalian, guys. Setelah itu kalian siapin pewangi softener kayak gitu atau Downy, guys, gopean, guys. Nah, step yang kedua, kalian siapin botol bekas, guys. Kalian jangan buang botol bekas, guys, karena itu sangat merugikan lingkungan kalian ya. Kalian manfaatin menjadi ide kreatif seperti ini, guys. Nah, kalian potong bagian bawah ujung kayak gini ya, bawahnya, guys. Nah, ini jadiin wadah buat kalian ya. Kalian bisa masukin si irisan dari sabun iris tadi ya. Ini merek Harmony, inget, guys, merek Harmony, guys. Nah, ini wangi banget ya. Setelah itu kalian masukin kayak gini. Ini jangan dimakan, guys, karena racun, guys. Bisa kalian langsung masuk rumah sakit, guys. Nah, setelah itu kalian potong si Soclean Softener Twilight ini, guys ya. Bisa pakai Downy atau apapun ya, pewangi yang gopean aja, guys, biar murah meriah, tapi kalian mendapatkan hasil yang maksimal, guys. Wow. Tuh, saya gunting sampai nggak putus, guys. Guntingnya kurang dalam, guys ya. Kita gunting lagi, guys. Nah, kayak gini ya. Kalian simpan dan kalian kocrotin ya si Downy Go, si Softener Soclean gopeannya, guys. Ini langsung tercium ke seluruh ruangan di rumah kalian ya. Langsung wangi banget, guys. Ini kalian bisa bikin hal sederhana kayak gini tapi jadi pewangi unik dan tentunya menarik, murah meriah, guys. Kalian bisa aplikasikan simpan di ujung rumah, apa ujung kamar atau di bawah kipas, bisa, guys. Tergantung selera kalian ya. Nih, kayak saya simpan di pinggir ini ya, pinggir tempat kayak gini. Kalian bekerja di sekitar tempat ini akan wangi banget. Semoga ide ini bermanfaat. Sampai jumpa.